mengadakan acara menjual burger dan kebab. Eh, mari kita lihat. Ya, sawi yang sudah dipanen kemudian dijual dalam bentuk kebab dan burger seharga 4.000-an. Ya, yang jual juga anak-anak yang cantik dari SDN Wonokusumo 6. Halo semuanya. Lagi bisnis day ya hari ini ya. Wow, keren sekali. Kebabnya berapaan? 4.000. Ini bahannya dari apa saja? Oke. Ada dagingnya juga. Dagingnya dari apa? Dari sosis. Ini penggorengannya langsung. Spesial yang goreng adalah Master Hendra. Beliau adalah penanggung jawab tim hidroponik sekolah. Wow, sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Luar biasa. Anak-anak, kalian sudah namanya praktek kegiatan menggunakan entrepreneur ya. Jadi mulai kalian menanam kunir, kemudian membuat persemaian, kemudian memindahkan ke kotak-kotak itu, sekarang merawatnya sampai pada ini menghasilkan yang luar biasa. Itu masih bahan mentah ya. Sampai benernya kalau produk makanan itu sampai menjadi asumsi makanan menjadi bahan makan yang kita makan, akhirnya nutrisi itu menjadi tubuh kita sehat ya. Daripada kalian jajan yang besar, yang tidak jelas asal usulnya, kandungan nutrisinya juga tidak terpantau. Kegiatan seperti ini luar biasa dan dibiasakan kepada anak-anak saat ini. Karena inilah namanya pembelajaran tentang entrepreneur. Jadi ini juga kalian nanti setelah dewasa kalian harus kreatif membuat menu-menu makanan yang unik, menu-menu makanan yang memiliki nutrisi luar biasa, dan ini nanti menjadi tren di masa depan. Sama-sama, selamat anak bangsa yang luar biasa. Suratnya siapkan sekalian. Gimana Mama rasanya, Ma? Rasanya maknyus. Maknyus banget. Direkomendasikan ke teman-teman ya, Ma ya. Harapannya apa, Ma? Intinya kayak gini. Maju ya. Yes. Oke, doanya ya, Ma. Ya. Oke, makasih. Benar. Nah, coba dilihat teksturnya. Benar-benar luar biasa, ada hijau-hijaunya, dan ini yang diharapkan oleh sekolah, bahwa hidroponik yang ditanam itu bisa diolah menjadi menu makanan yang bergizi, sehat, dan ini sangat bermanfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan siswa. Jadi kegiatan ini insya Allah akan terus dilakukan oleh SDN Wonokusumo 6. Makasih, saya tak nikmati dulu ya. Apa ibu yang namanya? Jus jambu segar. Jus jambu segar. Sekarang saya mau akan menikmati kebabnya. Kebab apa ini? Ini juga kebab sawi. Buku, selada. Oh, kebab selada. Ini kebab selada. Yang ini somay sawi. Yang tadi kami beli dengan harga Rp4.000. Di dalamnya ada selada dan juga sosis. Ada proteinnya, ada karbohidratnya pastinya, dan ini bisa sebagai alternatif menu pengganti nasi ya, yang sudah lengkap 4 sehat 5 sempurna. Ntar ya, aku nikmatin dulu gimana rasa kebabnya. Putri. Putri rekaman. Aku sih kakakannya. Ini selamanya namanya masih. Terus doa aku kok tipe semua. Gimana rasanya? Bagaimana? Lezat? Gurih?
Maknyus. Sesuatu. Sesuatu.